Apa benar itu jawaban kamu? Kalau memang kamu... Geger di dunia maya, jika Giorgino menikah dengan Yasmin, begini respon sang mantan. Banjir protes, dikabarkan segera menikah Giorgino dan Yasmin Niper. Kabar itu sampai di telinga sang mantan, ini tanggapan Angela Gilsa. Kabar bahagia datang dari pemain sinetron sekaligus YouTuber status artis. Pasalnya pemilik nama asli Giorgino, ia akan segera melamar kekasihnya yang bernama Yasmin Niper. Kabar ini tentu menjadi kebahagiaan tersendiri bagi keluarga dan penggemar Trisna. Mendengar kabar pernikahan Giorgino, Angela Gilsa memberikan tanggapannya. Seperti diketahui, Giorgino dan Angela Gilsa memang sempat dikabarkan dekat. Meski sempat dikabarkan dekat dengan Giorgino, wanita kelahiran Yogyakarta tanggal 16 Oktober tahun 1994. Ini menceritakan jika ia selalu mendukung keputusan salah satu teman baiknya untuk segera mengakhiri masa lajang. Sebentar lagi Giorgino mau menikah, bagaimana nih? Supportnya, tanya fans Trisna. Support dong, pasti support banget, jawab Angela Gilsa. Meski rencana pernikahan Giorgino dan Angela Gilsa akan digelar dalam waktu dekat, namun hingga kini Angela Gilsa belum mendapatkan undangan. Diundang juga enggak sih nantinya? Tanya fans Trisna. Aku enggak tahu ya, belum ada kabar sampai sekarang, jawab Angela Gilsa. Lebih lanjut dalam video instastory-nya pada tegel tanggal 30 Maret tahun 2022. Tapi kalau diundang bakal datang atau gimana ini? Tanya orang dalam video. Ya aku sebagai teman, pasti datanglah, jawab Angela Gilsa. Yuk simak berita yang kedua. Inilah kabar terbaru mengenai hubungan dari Giorgino Abraham dan Yasmin Niper yang memang pernah menjalin hubungan, begini faktanya. Nama Giorgino Abraham dan Yasmin Niper saat ini tengah naik daun.